struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Materi ini merupakan bagian dari materi struktur dan fungsi tumbuhan. Dalam video ini, kita akan membahas tentang struktur dan fungsi akar, struktur dan fungsi batang, struktur dan fungsi daun, serta struktur dan fungsi bunga. Sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Struktur dan fungsi akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, warna keputih-putihan atau kekuning-kuningan, dan memiliki bentuk meruncing. Terdapat dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan, yaitu serabut dan tunggang. Tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan rumput memiliki sistem perakaran serabut. Sebaliknya, pada tumbuhan dikotil seperti kacang tanah dan mangga memiliki sistem perakaran tunggang. Akar berfungsi untuk memperkokoh tumbuhan pada tanah, serta menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada singkong dan bengkoang, serta berfungsi juga untuk menyerap oksigen atau bernafas, misalnya pada tumbuhan bakau. Pada wortel dan lobak, akar tunggang berfungsi menyimpan cadangan makanan yang akan digunakan oleh tumbuhan selama perbungaan atau pembentukan buah. Struktur dan fungsi batang. Batang umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku, dan pada buku-buku tersebut merupakan tempat melekatnya daun dan tunas. Fungsi batang antara lain adalah menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, dan sebagai jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Batang tumbuhan monokotil memiliki ruas-ruas batang terlihat jelas, sedangkan batang tumbuhan dikotil, ruas-ruas batang tidak terlihat jelas. Batang dapat berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan tebu, kentang, dan rimpang kunyit. Struktur dan fungsi daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang, biasanya berbentuk tipis lebar, dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida untuk fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi, dan sebagai alat pernapasan atau respirasi pada tumbuhan. Daun pada tumbuhan monokotil memiliki peruratan yang sejajar, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki peruratan daun yang menjala. Struktur dan fungsi bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik
dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak, dan mahkota. Sedangkan alat reproduksi berupa benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dibedakan berdasarkan karakteristik bunga, yaitu jumlah bagian-bagian bunga. Tumbuhan monokotil mempunyai bagian-bagian bunga seperti daun kelopak, daun mahkota, dan benang sari yang berkelipatan tiga. Sedangkan tumbuhan dikotil mempunyai bagian-bagian bunga berkelipatan 4 atau 5. Salah satu fungsi bunga adalah menghasilkan buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berasal dari bunga atau putik yang biasanya disertai biji di dalamnya. Biji ini berasal dari bakal biji yang berkembang setelah mengalami pembuahan. Buah berfungsi untuk membantu penyebaran biji agar dapat tumbuh jauh dari induknya. Sedangkan biji merupakan bagian tumbuhan yang akan berkembang biak sebagai perbanyakan individu baru. Sekian dulu penjelasan singkat tentang struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda.